Emergency supaya aku tahu. Oke, kita jalan dan saat ini banjir. HP Ben di kantong ulun tuh. Kantong belakang. Oke, jadi untuk sikon sekarang banjir. Aduh, terkait. Takutin aku. Ya, di hari ini jalur evakuasi. Mau mati, aku mau lari hujan pulang. Kenapa? Hujan pulang. Dadah, Mama, ya. Oke. Kadang-kadang aku menjaga kandarannya. Kenapa? Kadang, ya. Tas ulu anu tasnya nah jangan menganang kadinya kan. Oke. Okay. Ya, yang di belakang kan. Agak mau jangan dong. Selagi masih ada selutut tahu aja di jalan. Oke. Hari ini kita dalam banget cuy. Dalam banget. Oh, ada apa? Lo nasa jangan toa do aja tinggal lam. Nasa jangan toa tuh tinggal lam ya, papa. Jam berapa? Hah? Jam berapa? Orang ada tinggal lem, nggak ada apa-apa pun orang. Wow. Selagi toa kok ada apa-apa ada masalah. Tapi pun toa aku terendam gak lah bang. Oke, jadi kondisi di sini dalam satu lutut, lutut orang dewasa ya. Jadi rekan-rekan Banjarmasin sudah mulai mengungsi, kebanyakan dari emergency juga mengungsi di masjid ya. Oke. Ada rekan-rekan tajir juga di sini, dan juga di sini cuma lumayan dalam seperti di samping. Ya, jadi untuk kondisi Banjarmasin saat ini adalah siaga banjir dikarenakan sudah seperti ini barangnya. Ternyata ini ya, apa lampu kendaraannya ternyata nggak bisa di ini ya. Tuh, kondisi airnya udah dalam. Tadi pertama kali kesini airnya nggak ada dan sekarang ada, ternyata sudah tinggi banget. Orang pada main-main air. Ya. Karena malam ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Ya, tuh airnya dalam, dalam sangat dalam ya. Akhirnya sampah-sampah pun keluar ya dari tempatnya, dari selokan-selokan. Baunya seperti air selokan ya, karena air selokan menguap. Ini adalah si kondisi jalan Mejen Sotoyo S, Teluk Dalam, Banjarmasin. Kondisi
ke mata kaki ya, di bagian kiri, tapi di bagian kanan masih ada yang tidak terendam. Apakah, aduh, basah-basah. Apakah akan terulang kembali banjir di Banjarmasin yang seperti bulan Januari 2021 kemarin? Banyak juga ada yang mogok ya untuk kendaraan berada di depan, ya dorong-dorong mungkin mogok ya, nggak tahu juga. Yang pasti air sudah menggenangi daerah kota Banjarmasin bagian dataran rendah. Tepat di Simpang Tiga Tower Banjarmasin, air sudah hampir semata kaki, sekitar 20 cm. Masukkan bayi ini. Wah. Aduh. Mata ulernya mengantuk. Oke, di daerah arah Dahlia ya. Kita akan jalan Dahlia mungkin. Ya, kita akan jalan Dahlia mungkin, terus kita akan lewat Teluk Tiram, Pekauman, Muara Kelayan, baru ke rumah. Seperti itu saja, karena sudah malam, sudah mau tidur juga. Dan kita akan belok. Masuki daerah Dahlia, air juga menggenangi di sini. Itu seperti yang di depan, karena lampu yang kugunakan warnanya putih jadi gak kelihatan. Nanti kita ganti warna kuning ya, biar nampak. Untuk rumah orang udah mulai masuk ya. Walaupun di sini rumah orang pada tinggi-tinggi, jadi nggak dalam ya, cuman di bagian dapur, bukan ya, di pelataran depan rumah gitu. Wow, ini dalam. Nggak banjir ya, walaupun air juga meluap di samping sana sendiri, tapi di sini lumayan sejuk jalannya, rendah sedikit ya. Tapi kita akan terus menuju arah Pengempat Rok Tiram ya, lampu merah atau biasa dibilang itu Pelabuhan Ramah.
ada pohon tumbang di sebelah kanan ya. Tadi mungkin menutupi jalan tapi sudah aman. Di sini juga banjir dong. Oke, banjir ternyata di daerah Pekauman ya. Daerah Pekauman, daerah Dahlia juga nih. Nah, ini masuk di wilayah Bokiram. Bentar, ada informasi tadi. Katanya air udah mulai surut, tapi kita belum ngefix ya, karena belum fix kelihatan. Berada di atas jembatan Pekauman Banjarmasin. Banyak orang mancing di sana, mancing patin. Masih di wilayah Pekauman ya. Kita ambil kiri arah pelayar. Tadi di sini banjir dalam. Tapi kita lihat ya. Ternyata udah ada mengalami penurunan atau tidak ya? Kayaknya masih dong. Kayaknya masih. Oh, dalam boy. Jangan ambil kiri. Di sini lumayan agak surut ya. Speakerku nggak kelelep, aman, aman aja ya. Nggak kelelep sih, Jadi di sini lumayan dalam. Oke, masih lewat. Ini ada juga, lumayan juga airnya. Karena lampu warna putih ya, nggak terlalu kelihatan ini. Tuh, airnya dalam. Ada di ikan gini. Oke. Ini masih terlihat surut ya. Di sini tadi awalnya nggak ada air, terus ada air. Tuh. Lumayan lagi dalamnya. Ikannya banyak nih. Ular juga banyak kalau begini. Tuh, airnya masih menggenang. Lampu lon kada berfungsi nah, kena mana, kena banyu.
nangkap apa ya? Orang Simbur yang ngai. Ibunya di Simburnya. Oke, di daerah Muara Kelayan, Banjarmasin, air sangat dalam. Kemungkinan se mata kaki ternyata. Kita jalan. Selagi speaker atau toa aku masih aman, kita gas terus lah. Besurut. Oh, ada lumayan. Oke, okay. Ah, udah habis sih. Tapi nah, untuk wilayah banjir di sekitaran di sini sudah habis ya. Kalau di ini, di apa namanya? Di Jalan Jati kayaknya bagian daerah Pekapuran Raya mungkin dan juga Pekapuran di laut kayaknya juga banjir, tapi kita tidak akan lewat jalan sana. Yang di belakang juga ngeluh ngantuk. Oke bro, untuk survei sampai situ dulu, nanti kita akan coba video lain. Sampai jumpa.